ide lahan sempit jadi tanaman bawang. Nah, ini yang nanam namanya Kang Rian dari Garut Pasir Ganas. Memanfaatkan lahan di sempit di atas rumah ya, jadi begini tuh. Ini tanaman bawangnya seger-seger, bagus-bagus, ini baru nanam. Ini di Malangbong, Garut, Jawa Barat, di situ pegunungan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini ide bagus ya, lahan sempit di atas, tapi dimanfaatkan menjadi lahan bawang di politik. Ini bawang merah. Seperti ini, gede-gede. Kita ke belakang rumah. Nah, ini bawang daun. Buruk ini. Halus-halus, sekarang-sekarang. Nah, di sini juga ini ada bawang ya, bawang merah. Ini di atas rumah ya, di atap rumah tuh seperti yang kalian lihat. Ini di lantai dua. Jadi ini dimanfaatkan untuk menanam bawang merah di polybag ya. Ini sudah bagus-bagus. Ini baru beberapa minggu ya teman-teman. Ini ide buat kita supaya tidak terlalu beli ke pasar ya. Kita nanam di lahan yang ada aja seperti ini. Jadi di situ juga ada tuh teman-teman ya. Seperti ini ya, bagus ya. Seperti ini. Oke teman-teman, video ada tomat ya. Di sini ada tomat, bawang daun. Oke. Kita ada 2 bulan ya. Kita ada 2 bulan. 2 bulan. Kurang? Ini baru 2 bulan kurang, sudah bagus. Tuh. Herang ya. Nah ini ya teman-teman, jadi di atas rumah ya, di lantai dua ini ditanam bawang merah sama bawang daun. Ini ide buat kita yang lahannya sempit di bawah, jadi di atas bisa dimanfaatkan untuk menanam ya. Jadi kita nggak perlu beli. Ini dijual juga laku. Hah? Citeras. Oh, ini Citeras Malangbong. Jadi seperti ini ya teman-teman tuh. Ini teman saya yang menanam bawang daun sama bawang merah. Mana semua tidak ada. Ini tanaman di atas poteng. Lagi penyiraman. Seperti ini ya teman-teman, ini bawang yang di polybag ini sangat bagus-bagus.
ini proses penyiraman. Itu ngapain di Banyuran? Is dua poin tuh merenang. Ram dua poin sekali ini. Terus mau air. Jadi penyiramannya dua kali satu hari. Cabai terjadi nu bahasa eta ge. Teu salah terang di handap gitu jadi antara pelaku. Ini ada melon ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman. Jadi ini sudah hampir 2 bulan ya, bawangnya sudah bagus. Ini memanfaatkan di atap rumah ya, karena di bawah sempit, jadi di atas kita tanam bawang. Ini ide-ide buat kita supaya tidak punya lahan di bawah, yang punya rumah loteng, jadi bisa dipergunakan ya, tanam bawang atau tanam sayuran yang lain. Ini baru nanam melon teman-teman. Tuh ada 3 polybag ini melon percobaan dulu, masa percobaan seperti ini ya. Ini masa percobaan. Assalamualaikum, semoga menjadi inspirasi kita semua. Wah, lo gawe tinggal nukil ya. Ayo ke lobang mah. Ya gak makan deh ini ya, jam nukil mah. Ini pas pinuhan sama KB. Sudah adek-adekun gimana naon meren. Nah, loba. Baru mati langsung ya kok.